saya Regi Arisman. Jangan lupa tonton video menarik di channelnya Badar Shop Channel. Jangan lupa subscribe di channelnya Badar Shop. Banyak perubahan terlihat. Terlihat banyak bola dipegang dari Badar. Rekan-rekan untuk anak-anak dari Wilsia ataupun Bupati APS. Banyak terlihat jelas. Bola dipegang daripada nomor 7 pemain daripada Wilsia Pemol Telaga. Merupakan binaan-binaan Rosi anak muda bertalenta atau bocor berbahaya. Ilham dengan menggoyangkan di pesona Edo akan tinggi Irwan. Hey! Sedikit isan sentuhan tajam daripada bocah Tasik Emah Jaya. 1-1. Pertandingan kembali bergerak menuju kepada sebagai center andalan. Yang kemarin selang beberapa hari juga mengikuti oleh Poli di kota Denpasar Bali. Lepas! Pukulan tajam kembali melontar daripada rekan-rekan Wilsia Pemol. 1-1 sama perhatikan. Masih bergerak menuju kepada sebagai center andalan surat Piki. Lepas Piki 1 Edo Tijan angkat di surat Irwan. Poin dengan cukup cermat 2-1. Pipit Nur Hafid lalu satu teknik bola jemping. Lepas kembali berbahaya kembali mencoba ke satu pendak sisi anak muda. Lepas kembali satu peribu akan tinggi Irwan. Lagi-lagi namanya kembali serai satu dengan tajam. Satu poin kembali bertambah menjadi 3-1. Baik 3-1 surat Pipit Nur Hafid. Lepas Pipit pada bocah Bill siap yang menolong berkuntilan Raka. Lepas Raka cukup tenang. Raka angkat tinggi Pipit umpankan Irwan. Ia sangat nyambat dari belakang dengan variasi cukup membukau di mana satu kolaborasi yang bersama pemain berjuluk dari pada Samad Kornya Tasik Malaya. Lepas kembali RPM Dewan pun bisa kembali mencoba dari pada Alay kumpulan menangkat dari pada nomor 9. Siapa di sana kembali sudah di baik 3-4 agaknya nomor 9 masih tinggi ke belakang. Lepas namun ternyata bola pelecek keluar. Satu poin gratis. Bergerak mundur ke belakang sudah Carek. Lewat satu jumpingnya atau teknik luar biasa Carek. Lepas kembali mencoba dengan satu poin dasar. Eta Pijar. Satu poin kembali nomor 4 sudah prestasi yang merangkap sebagai model. 1-2-3 endorse Frank. Yes. Angkat kembali kita lihat apa terjadi. Yes. Lagi-lagi Bison sudah ada di depan. Satu luar biasa berjuluk dari para si Bison Tengkur Depa Bison. Satu Carek. Lepas kembali Carek angkat di belakang. Zina kembali lawan kembali mencoba angkat Sir Edo. Angkat tinggi. Cuy. Edo Tijan kembali 1-2-3. Ya. Lepas kembali mencoba dengan satu Perliasi. Si tangan handalnya kita lihat apa yang terjadi berjuluk daripada si tangan dewa beracun secepat kilat. Kita lihat Carek lepas kembali nomor ternyata lecek keluar. Suatu poin kembali bertambah namanya perhatikan menjadi 4-9. Baik 4-9 bergerak mundur ke belakang nomor 4 sudah Daus. Lepas kawek melibir runet angkat di belakang sepsu poin. Bahaya Carek menyamai dan boleh mencoba. Lepas kembali Bang Edo Tijar. 1-2-3 bagaimana itu. Satu perhatian kembali mencoba daripada Benzia. Angkat. Apa yang terjadi lebih sudah terlangkap. Satu dan jari pun terlihat bergetar. Satu poin pertama menjadi 5-10. Dengan cuaca cukup kacor yang paling meyakini ya cuaca. Yes! Bisa! Satu mencoba dari persi Bison Tempur. Mencoba meraungkan satu ancaman lewat bila mengancam cukup nyata. Suas lima kembali kita lihat dengan terjadi Pak Bison. Satu angkat tiga berangkat kembali membantu dengan rekannya angkat Tias. Lagi-lagi Pipit Nur Hafid. Suas luar biasa dengan banyak menghampalkan cukup jeli. Gerak mundur ke belakang nomor punggung 7 sudah Ilham. Lepas satu Ilham lima sebentar. Satu angkat ini KW. Lepas. Berbahaya kembali ganjalan kembali seorang Irwan. Satu pin kembali bertambah. 13 anak. Baik
keuntungan untuk Bonsai daripada Bill Siame Maltalaga. Ujur 12 berdera kembali surat pikir seter andalan lepas sehari angkat tinggi Irwa satu variasi Pipit Nur Hafid satu dua tiga variasi. Bagaimana Pipit belum kasih kejutan-kejutan istimewa satu kembali spesial bola dikeluarkan jari pang 8-12 belakang dengan cukup cerah Irwa pijak angkat tinggi. Sampai sepiki dengan cukup cantik piki angkat tinggi sambil melor dengan angkat tinggi. Wah, lagi-lagi angkat tinggi cocor. Lagi-lagi poin 10-12 nampaknya anak asuh dari Kabil Siakepal sudah terlihat jelas satu sautan daripada sang pelawak di Bang Dino namanya sudah mulai terlihat jelas meracik pemain angkat tinggi. Namun apalagi yang ternyata terpeluang sekian jumlahnya itu tajam sehingga satu poin gratis diberikan masih Pipit Nur Hafid si kocak asal Banjar Pakroman Jawa Barat kembali dalam melepaskan satu ancaman tajam lepas belakang singkat John Diki satu poin waktu sekian tanpa kawan Diki satu poin 11-13 baik nomor 23 bergerak kembali ke dalam seraka lepas seraka cukup cantik kawan angkat tinggi Irwan masuk di biarkan dengan gerik dari penasaran Irwan luar biasa sehingga poin pertama 14-11 Isak disana lepas Isak lewat satu bola teknik jumping masuk di biarkan kembali mencoba satu ancaman satu biarkan bagaimana nomor musuh sudah pikirin sudah mulai terlihat jelas di depan ada Bison sudah mulai terlihat jelas kita lihat apa terjadi dan banyak perhatikan ya Isak masih kita lihat apa terjadi bakal sulit menarik di bawah satu pertandingan terganggu dan kemenangan nomor musuh dengan Bobor Vicky lepas satu pinci yang memang kembali mencoba dengan satu pondasi berbahaya. Yes! Depo Bison. Satu Depo Bison luar biasa dengan gaya bola secepat kilat. Seperti petir menyambar di siang bolong taktik duper. Satu menit 16-12. Perhatikan kembali mencoba. 1-2-3 sudah jarek. Lewat 1-2-3 bagaimana? Jarek satu perhatikan saat kembali sudah jarek. Lepas ke depan. 17-12 satu jarik lewat satu teknik bola jumping namun di mau kemenang JJ Kurniawan CS akan berhadapan langsung akan menjamu dengan Hegar walah ramai Sumedang untuk Hegar Sumedang CS akan coba diturunkan lepas diwali mencoba kita alihkan pandangan mata ke lapangan bergerak nomor 24 siapa di sana sudah dahulu sebelum melakukan kawan-kawan konsentrasi berbayar dari Selamat, ya.
Yeru pedas. Lagi-lagi angkat di high. Sampai 2017 kampanye menjadi titik 3 poin terlihat. Bagi-bagi Ipo Kompas Kapsado. Ipo Kompas bekerja sama dengan beberapa sponsor yang terjadi di Pati. Suatu perhatian Irwan. Satu si tangan dewa beracun. Lepas kembali mencoba membabi buta angkat yang benar. Satu poin bertambah menjadi 2-1-17 saat. Sebelum itu dilakukan pemain arah buat sebuah sedang terpaksa kembali mencoba mengacau. Lepas kembali mencoba. Dewan. Who bisa hal? Satu perhatikan. Satu ancaman kembali dibiarkan dengan poin. 22-17 perhatikan. Masih pemain. Selama beberapa hari pemain oleh poli. Si Julang.